Tim Resmo Polres Kendal membekuk seorang begal bernama Rifki Koirul alias Cemo yang kerap beraksi di wilayah Pantura. Tersangka adalah residivis dan sudah berulang kali masuk penjara dalam kasus yang sama. Aksi pelaku tergolong sadis karena tak segan melukai korban menggunakan pisau. Saat beraksi, pelaku mencegat korban di lokasi sepi dan langsung mengancam korban. Pakai apa? Pakai senjata? Lepri. Diancam pakai senjata? Korban lari. Diambil. Kalau korban lari berarti dia mau dipukul berarti ya? Iya. Kalau lu melawan ya? Ya, pakai tangan. Pelaku sudah 2 tahun diincar petugas namun selalu berhasil kabur. Dari tangan pelaku, petugas amankan 3 sepeda motor dan 11 senjata tajam. Ya, ini kelompoknya dia berdua. Satu perempuan. Sekarang perempuan ini kita proses di wilayah kota karena ada TKP yang berbeda. Saya serahkan di sana, namun untuk barang buktinya semua sementara masih di tempatnya kita. Ada 3 unit sepeda motor. Mengancam dengan senjata tajam, bro? Ya. Mengancam dengan senjata tajam? Ya, dia menggunakan senjata tajam pakai ini. Jenis apa itu, Nek? Ini jenis pisau yang mungkin dia memang khusus dirakit oleh dia. Petugas kini masih mengembangkan kasus pembegalan di Pantura. Kemungkinan masih ada anggota kawanan lain yang masih berkeliaran di wilayah Kendal. Yusuf Hanggara melaporkan untuk Net.